pergerakan para seluruh paludi. Selamat datang dan juga selamat sore Bapak Masyarakat, Bapak Haji Hasanuddin dari Kampung Sepur Desa Kadu Kecamatan Curug. Selamat pagi Pak Pusta Hadir, saya berikan bagi yang merasa berdukungan terhadap peraturan buat penduduk keserlah. Saya juga nonton dan juga sudah mendengar, kita dapat sebuah baru sebuah terasuk. Sementara mencoba melakukan pergeseran tepat, kesebelasan tentunya bagaimana dua putra Banteng Jaya mereka merapati sektor sebelah kiri bekas yang melaporkan dua pertandingan. Sementara Rupa dan sebuah penduduk kesebelasan atau serantau mereka merapati tentunya bagaimana sektor sebelah kiri tepat saya melaporkan dua pertandingan. Untan Melambung selanjutnya belum pamungkas sebuah kertas berwarna merah Rp100.000 dari Bapak Haji Hasan Nutun dengan tokoh masyarakat dari Kampung Sepur Desa Kadu tentunya Rp100.000. Saya ucapkan terima kasih banyak penuh berkah. Saya selalu tentunya bagaimana Bapak tentunya Hasan Nutun di pertandingan para seri dari Lepukun bagaimana sudah berjalan mampukah bisa menyamakan kedudukan para pemain dari tim kedua kesebelasan atau serantau yang tertinggal 1-0 di pertandingan para seri lakukan tekanan arah dan lewat teman Hari Hadrian sementara terlepas sebab kontrol bola berpindah kaki Amin Hari sebelum permainan Ahul sempat hilang keseimbangan terlepas sebab kontrol bola dilakukan para pemain dari tim kedua kesebelasan atau serantau jauhkan dia tadi bola tentunya sementara mencoba lakukan sebab pengawalan pemain bola tadi arahkan lewat teman Acil Hari Hadrian namun kita melihat tentunya bagaimana pertandingan harus dihentikan sejenak oleh referee pertandingan beranak Bapak Haji Badri di kesempatan para sore kali ini pertandingan yang masih dapat tonton bagaimana bos asuh tentunya pemilik sumber Faiza yang sama-sama hadir memberikan bagaimana sebuah dukungan terhadap penampilan dia tim kubu kesebelasan di pertandingan para sore kali ini masih kubur tenang tentunya dalam hati bagaimana penampilan dia tim kubu kesebelasan Bapak Haji Sony Karsan selaku camat dari Kecamatan Gugup terima kasih juga Pusta Hadir memberikan bagaimana sebuah dukungan dan juga masih dalam tatapan tentunya bagaimana Bapak Lurah Nanang selaku kepala desa dari desa tentunya logo yang sama-sama hadir memberikan sebuah dukungan berat penampilan dia tim kubu kesebelasan kembali mencoba lewat teman Andriano tadi jauhkan bola tindakan pengamanan mencoba tentunya bermain ofensif para pemain dari tim kubu kesebelasan atau serantau diingatkan untuk bisa menyamakan kedudukan mencoba lewat teman Musabel tarik dan mundur ke belakang arahkan dan tarik bola kita lewat teman Andriano mencoba kembali masih Andriano tentunya lakukan penetrasi masih Andriano kembali tentunya bagaimana dalam mampu ditutup teman beresan belakang dari tim kubu kesebelasan dua putra Banteng Jaya membawa bola keluar dan kembali menggolkan tentunya bagaimana sebuah lemparan ke dalam bagi tim kubu kesebelasan Aceh Serantau kita nantikan kembali sementara terus memberikan bagaimana sebuah pressing ketat terhadap dari tim kubu kesebelasan dua putra Banteng Jaya datang mencoba bergerak dengan teman Sultan Rengo kembali tentunya gagalkan bola nomor punggung 19 pemain aktar dari tim kubu kesebelasan dua putra Banteng Jaya usutan pemilik menelpon tentunya bagaimana Bapak Haji Muhammad Ridwan tapi akan disapa tentunya bagaimana Bapak Haji Endo di pertandingan para sore kali ini menantikan kembali pertandingan super ketat di babak kedua terjadi benturan banyak terjadi kita berharap kepada para pemain dari dua tim kubu kesebelasan agar tetap respect dalam menjalankan sebuah pertandingan dan kembali bahwasanya sepak bola merupakan bagian majang dari suatu rami dalam menang merupakan hal biasa dalam sebuah pertandingan nomor punggung 12 yang akan coba hadapi bola pemain Nurul Riza masih Nurul Riza tentu yang akan coba hadapi bola masih Nurul Riza tentunya lepaskan tendangan tadi mencoba kembali lakukan bagaimana tekanan gagalkan dia tadi bola mencoba kembali bebas sebuah gangguan dilakukan Serut dinyatakan tentunya bagaimana sebuah pelanggaran di pertandingan di kesempatan para surga terima kasih banyak tentunya bagaimana $100 dengan mata uang Singapura yang dikirimkan langsung tentunya bagaimana oleh Bapak Dr. Anas Ridwanul Ram dari SSMSI tentunya $100 dengan mata uang Singapura kalau dirupiahkan menjadi Rp1.250.000 terima kasih banyak penuh berkah saya selalu panjang umur tentunya bagaimana Bapak Dr. Anas Ridwanul Ram dari SSMSI di pertandingan para surga kita coba kembali lewat teman Baso Aramsa lekaskan tendangan tadi arahkan pemain Hari Hadrian datang mencoba kembali lewat satu pemain dari tim kubu kesebelasan dua putra Banteng Jaya nomor punggung 17 lakukan bagi tekanan Alan namun kembali gagalkan para pemain dari tim kubu kesebelasan tentunya ada serantau sementara tentunya bagaimana menggoyakan supaya lemparan ke dalam di pertandingan di kesempatan para surga menjadi lautan manusia tentunya bagaimana jumlah kamera para pemain yang hadir begitu luar biasa di partai pamungkas di turnamen kompetisi Piala Karang Taruna Kecamatan Legok di musim tahun 2024 di kesempatan para surga lakukan tekanan Hari Hadrian Aji tarik dan mundur ke belakang mencoba bersabar kapten kesempatan dulu alirkan dia tadi bola salah penertian bola lebih dekat dengan tak tetap ke situ menjaga Mohon Lizar dari tim kini
kesebelasan atas serantau di pertandingan para serangan yang alirkan kembali semua umpan Andriano yang ditunggu-tunggu kawal tetap pada lewat pemain biru tentunya. Sementara tentunya bagaimana bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Memainkan bagaimana sebuah lemparan kembali di kesempatan para serangan ini Bapak Lura U tetap respect tentunya. Bahwa tiba-tiba penampilan dua tim tubuh kesebelasan nomor 10 peron pertandingan bukan sebuah pelanggaran tarik pemundur ke belakang lewat teman Komet Belok tadi pilih mencoba kembali arahkan lewat teman Akbar diterapkan merebut belakang di bawah Usman terlosan berbahaya tentunya bagaimana hampir melakukan sebuah blunder tadi mata rantai barisan pertahanan di tubuh kesebelasan dua putra Banten Jaya di pertandingan di kesempatan pada sore hari ini Bapak Sekwes Andri Azai dan juga Bapak Lura Rombang dan juga Bapak Lura Nanang sedang melakukan bagaimana perbincangan hangat di kesempatan pada sore hari ini untuk memiliki bagaimana komentar lain tentunya diterantikan sebuah tendangan serta pojok ada bola pemain dari tim tubuh kesebelasan dua putra Banten Jaya atau juga tim tubuh dan atas serantau seri dokter crossing tadi sebuah tantukan terjadi sebuah kotelut berbahaya tidak jadi bahaya diterantikan kembali jauhkan bola ya Purwosa Putra mulai berani tentunya bagaimana melakukan sebuah tekanan para pemain dari tim tubuh kesebelasan tim atas serantau setelah terima pertama dan mencoba melakukan bagaimana sebuah tekanan ke zona pertahanan tim tubuh kesebelasan dua putra Banten Jaya seperti Purwosa Putra ya betul sekali Bu Gila Bu Gila Bu Gila Bu Gila Bu Gila Bu Masuk lalu
untuk melakukan sebuah tamasuran dalam pertandingan sore hari di Bung Yohan Bikin Berhari. Terima kasih tentunya bagaimana Bung Rezek Nicholas Saputra Andik Lai putar-putar juga pesta hadir. Tendangan bebas, berbahaya Sarif. Tidak jadi bahaya. Bola tepat ke pelukan Hanaf. Meski perpenjaga gawang habis di pertandingan para seri-seri banyak. Para pemain tarkam dari kota Cirebon Udang diterungkan oleh Mas Agung Westiadi tentu ya. Di kesempatan para seri di partai puncak grand final. Lepaskan semua tendangan tadi lintasi garis tengah. Ketika lewat tendukan kepala pemain tim kesebelasan Aceh Selatan. Mencuri dia tadi bola pergerakan Musa Kalau. Melebar bola ke kanan mencoba lakukan tekanan nomor 17 Alam. Membuka ruang gerak lewat pemain Acil Hari Habrian. Masih Acil Hari Habrian tentunya lakukan tekanan. Lepaskan tendangan tadi umpan krosir kebun. Jawar jauhkan dia tadi bola. Sementara keberantikan datang mencoba dengan Andriano. Masih Andriano tentunya. Masih Andriano. Datang tadi itu terlalu lama mengolah bola Andriano. Setiap pertama tidak tentu teman Teguh mencoba lewat teman Komet Teo. Arahkan lewat teman Deka. Namun kembali terputus bagaimana datang kembali lewat teman Deka. Berbahaya. Pelajaran jelas. Dilakukan kapten kesebelasan Harry Mahrizal dari tubuh kesebelasan Aceh Selatan. Kembali bola sengaja melahirkan bagaimana sempat menangkap bebas dari tubuh kesebelasan dua putra Banten Jaya dipertandingkan di kesempatan para sore kali ini. Diperhentikan kembali tentunya Bapak Lurah tentunya bagaimana Rodon kepala desa dari desa Mekarwangi dan juga Bapak Lurah Nanang kepala desa dari desa tentunya bagaimana ya Legok masih pernah mengamati penampilan dua tim tubuh kesebelasan dan Bapak Lurah Septa dari Bojong Loa tentunya terima kasih banyak Bapak Lurah untuk Samsuri di kesempatan pada sore kali ini ya kita nantikan kembali suara hubungi dengan tamunan kita nantikan kembali kita mencium bau-bau kehidupan tentunya akan datang di kesempatan pada sore kali ini terima kasih kiriman dan melambung dari orang nomor satu kepala desa dari desa Tegok tentunya Bapak Lurah Nanang dua lembar kertas berwarna merah dan juga empat kertas berwarna biru dijumlah jamnya sama dengan 400 ribu rupiah terima kasih banyak luar biasa dan juga Bapak Lurah Nanang di pertandingan para sore kali penuh berkah saya selalu panjang umur tentunya atas kiriman dan melambung yang dikirimkan dua kepala desa tentunya Bapak Lurah Nanang dari diperhatikan kembali di kesempatan para sore kali terima kasih banyak Bapak Lurah Nanang sebuah servis tendangan bebas rusak kebahaya tidak jadi bahaya gagal tadi melengkas sudah tendangan dilakukan oleh Musa serangan balik Sultan Ringo kita nantikan kembali ada ya kita nantikan kembali terima kasih kiriman dan melambung selanjutnya tentunya dari Bapak Lurah Dodi Bundanto tentunya kepala desa dari desa tentunya bagaimana Serdang Lotam yang baru saja membuat bagaimana sarana fasilitas olahraga bagaimana stadion sepak bola Putri Bulu tentunya sebuah kertas berwarna merah dua kertas 200 ribu rupiah terima kasih banyak Bapak Lurah Dodi Bundanto di pertandingan para sore tarik tubuh ke belakang Teguh bagaimana Teguh menjadi tentunya bagaimana penyeimbang sudah menantikan bagaimana peran pemain Teguh dan ternyata tentunya maksudnya Teguh juga memberikan bagaimana sebuah kontribusi terhadap skema permainan di tim kubu kesebelasan Teguh Ruru Teguh Ruru Teguh ya betul sekali Bung Yohan Beki bro semua frustrasi di luar area kita senang sudah frustrasi namun masih menyambung dari dalam penjaga gawang dari kesebelasan Aceh Serata dalam pertandingan sore memberikan sinyal berbahaya ini di belakang dari penjaga kesebelasan Aceh mereka harus berhati-hati dalam pertandingan sore ada serangan yang dilakukan para pemain dari kubu tentunya dua putra Banten cukup membahayakan tentunya dari dua Nicholas Saputra jangan lupa di like, comment, share, and subscribe tentunya rekan-rekan para pemburu konten juga terus hadir mengabadikan jeda pertandingan di partai pembuka sejak grand final ada Bayar TV Banten dan juga ada RCTV Banten ada tentunya bagaimana sapa satu bidang kalibat ofisial yang sama-sama hadir mengabadikan jeda pertandingan di partai tiga grand final kembali ke tengah lapangan menyusul dari kiri tentunya sebuah benturan dilakukan tentunya sekarang pemain BK dari kesebelasan dua putra Banten Jaya di pertandingan di kesempatan para sore kali ini juga masih dapat delapan bagaimana bos MR tentunya bos MR di kesempatan para sore kali ini pemilik tentunya bagaimana satu juga pasif mereka yang berdampingan langsung dengan tentunya bagaimana pemilik kursai tentunya racikan minyak wangi turun temurun bos Haikal dari desa Cirarap yang sama-sama hadir memberikan bagaimana semua dukungan terhadap penampilan dua tim kesebelasan bahaya tidak jadi bahaya
bola tepat belakang kotak kiper penjaga gawang habis. Di pertandingan tidak sempatan pada sore kali ini. Kita nantikan kembali Raden Arya tentunya. Perhatikan Bapak Haji Indu di kesempatan pada sore kali ini. Diperhatikan lakukan secara alam berhasil meloloskan diri. Sebuah benturan dilakukan di jabatan pelatih bagian para Sumatera Barat. Dan kembali telah terasa majikan bagaimana semua tendangan kartu kuning keluar dari satu pemimpin dalam pertandingan ke bawah Sif Haji Badri di kesempatan para seri kali. Baik sudah tonton dan juga saudara pendengar para bola tadia, para pencipta sepak bola untuk menunggu menarik untuk melaporkan jalannya pertandingan di sisa waktu babak kedua akan diserahkan langsung oleh rekan kerabat seada Bungu Tabuka dan juga laporannya. Ya, baik terima kasih Bung Jan Labe Jibro. Demikian kembali saudara pendengar, saudara penonton para bola mafia. Posisi kemenangan 1-0 yang memang belum aman bagi tim kubu kesebelasan dari dua putra Banten Jaya. Masih banyak peluang ada asal tentunya bagi tim kubu Aceh Seranto nomor 1 jam sore ini. Arahan bola coba dia berangkat berikan sebuah. Sebuah tembakan coba dilepaskan. Tembakan Kuesta Golong serang pemain bule. Sementara terlihat tempat tadi terakhir pencetak gol pembuka dari tim kubu kesebelasan. Dua putra Banten Jaya telah pertandingan sore ini. Sementara terlihat pasangan terpastikan sebuah tendangan ke dalam pasukan tim kubu kecerdasan dari Aceh Seranto tentunya dalam pertandingan sore ini bersukan manajer tim Bas Berhan, Bas Alter Arban Abu Kamuang dan juga Bas Arab tentunya dalam pertandingan sore ini. Sementara terlihat pasangan terakhir juga terus didukung para sponsor Sepsan Jaya, Mark dan juga Bas Arab maupun Bas Jali dan juga Bas Hanu Gading tentunya dalam pertandingan saya juga terus didukung dari CP Albana tentunya dalam pertandingan sore ini. Saudara pendengar, saudara penonton, para pelatih yang terus berupaya pasukan Aceh Seranto melakukan sebuah tendangan untuk mampu menyamakan kedudukan dalam pertandingan sore ini. Sementara mencoba dapil lewat center back, lewat wing back kanan dari kubu kecerdasan Aceh Seranto yang mencoba bertukar posisi seorang pemain Sarif kali ini. Ada dua bola sementara masih Sarif. Menurut jauh ke belakang masih Sarif membaca saudara. Arahkan kembali angkat jauh Sarif dari mencoba. Itu nampilkan sebuah sebulan dilakukan pemain bule. Kedua kembali terjadi Aceh Seranto. Akan arah bola ke sektor sayap kiri. Pembuka peluang kali ini kita nantikan sampai tenaga Nurul Reza umpan tarik kembali gagalkan bola serang pemain Galuh berikan ke rusukan bola serang pemain Papua Semarang kita nantikan kembali Ari Adrian berikan kembali Musa Bamba melebar perusuk kiri pemain Alan umpan kembali Basro Alamsa kali ini Papua Semarang menyisir dari sektor sayap kiri Basro Alamsa masih Basro. Saudara penonton para bola mania, tetapi kembali tentunya di pertandingan kesempatan
terlihat kembali dalam pertandingan di kesempatan senarai ini. Sebentar anak Pak Tati akan ucapkan terima kasih. Kiriman sebuah yang lintas kemudian total setengah juta rupiah anak Pak Saudara. Sebentar kembali dalam pertandingan di kesempatan senarai diberikan langsung Sultan Raden Mana anak Pak Tati teraga pada kesempatan senarai ini. Pemilik serum dua putra Banten Jaya tertuju pada senarai ini. Keluarga besar dari dua putra Banten Jaya. Putra Pakota dari Bapak Haji Endo anak Pak Saudara. Pada kesempatan senarai ini keucapkan terima kasih atas kiriman 500 ribu rupiah. Kebenarkan cek baru Banten Pemur Surah untuk kiriman berkah Banten Jaya. Kekuasaan bola terus dilakukan kepada dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola bandia. Ada api kembali tentunya. Kita nantikan saudara-saudara. Terlihat kembali dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Mencoba terlihat hasilkan sebuah tendangan bebas. Tapi wasit pergantian pemain. Ya, pergantian pemain Sahrul Akbar ditarik keluar. Masuk Bika dari tim kubu Aceh Seranto. Ya, seluruh nafas tadi teraga perubahan terus dilakukan pasukan tim kubu Aceh Seranto dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Sementara tentu yang mengucapkan terima kasih ke sebuah loyalitas para bibit, para pengusaha, para pimpinan-pimpinan wilayah tentunya pada kesempatan senar ini. Yang telah berikan sebuah loyalitas para reporter tentunya pada kesempatan senar ini. Terima kasih tentunya Bapak Haji Daniel Ramdhani Asosiasi nafas tadi teraga PLT Jemaah Pakenangan. Saudara pendengar, saudara penonton para bola badia, upacara
masih cukup dalam menyaksikan penampilan dua tim kubu ke-11 antara pertandingan final ini. Juga terima kasih buat kiriman $100 Singapura dari pemain Hamilton dari Asia dalam pertandingan ke-11 final ini. Sementara melihat nomor satu teraga pertandingan berakhir. Kedudukan air 2-0 dan tentunya kembali ada umpan susulan dari Bos Romi tentunya pada kesempatan final ini. Bisa dari Desa Cukang dari nomor satu teraga Rp100.000 dengan total Rp400.000 tentunya ucapan terima kasih Bos Romi. Sementara pertandingan berakhir nomor satu teraga dalam kedudukan air 2-0 keunggulan